Bisa kita ukur tegangannya dengan multimeter. Di sini tegangan terbaca 225 volt AC. Jadi aman ya ini, nggak konslet menggunakan differential probe. Kalau ini menggunakan probe bawaan, pasti... Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan merakit differential probe oscilloscope ya. Berikut PCB-nya. Ini PCB-nya saya order dari jlcpcb.com. PCB-nya menggunakan part SMD ya. Dan ini juga sama PCB differential probe. Yang ini sudah saya rakit sebelumnya. Saya rakit tapi hasilnya masih zonk. Untuk sinyal square wave di 1 kHz sampai 100 kHz itu amplitudonya tidak stabil dan sinyalnya cacat. Dan sebelumnya saya juga sudah membuat differential probe lainnya dengan skema dan desain PCB yang berbeda, dan hasilnya masih cacat, outputnya juga tidak stabil. Karena differential probe ini fungsinya hampir sama dengan floating atau isolated probe seperti oscilloscope Tektronix THS3014 ini, dengan menggunakan probe antar channel yang terisolasi, kita bebas menaruh probe atau mengukur yang beda referensi pengukurannya ya. Misalnya channel 1 untuk mengukur tegangan AC 220 dan yang channel satunya itu untuk mengukur tegangan DC. Itu kalau probe-nya isolated masih bisa dan tidak terjadi short. Dan tujuan saya nanti untuk mengukur detem amplifier kelas D ataupun detem SMPS ya, sehingga range frekuensi pengukurannya minimal bisa stabil sampai 500 kHz. Syukur-syukur kalau bisa sampai 10 MHz ya. Kalau yang versi ini trial saya yang keempat ya berarti. Ini supply IC-nya itu saya ambil dari buck converter rail splitter. Jadi dari baterai 3,7 volt ke 5 volt DCCT atau 10 volt DC plus min ya. Ini sudah saya tambahkan juga rangkaian charger baterainya. Oke, kita rakit dahulu bagian konverternya ya. Memastikan apakah bekerja atau tidak bagian konverternya. Untuk pengetesan, saya menggunakan baterai 3,7 volt. Saklarnya ini masih dalam keadaan pengecasan ya. Kalau ditekan, ini pindah untuk mengaktifkan konverternya. Dan ini tegangan baterainya. Tegangan baterai terbaca 4,05 volt. Dan di bagian konverter masih 0 volt. Saklarnya masih keadaan dalam pengecasan. Coba kita nyalakan konverternya. Tegangan plus minnya sudah terbaca 10 volt. Min ke groundnya terbaca 4,99 volt dan plus ke groundnya terbaca 5,01 volt. Artinya konverter sudah bekerja ya ini. Kemudian kita coba tes chargernya. Ini saya masukkan tegangan 5 volt via USB Type-C. Baterai masih keadaan menyalakan konverternya ya ini. Kita pindahkan saklar ke pengecasan. Dan tegangan naik perlahan ketika pengecasan berlangsung. Coba kita cek arusnya. Ketika pengecasan, arah arusnya masuk ke baterai ya, untuk current probe-nya.
Ini untuk arus pengecasannya terbaca 140 mA yang warna ungu ya. Kalau arah current probe-nya tadi kebalik, sinyalnya akan turun ke bawah ya. Artinya ini sudah oke untuk pengecasannya. Kemudian kita cek arus untuk menyalakan konverter tanpa beban ya. Current probe arah arusnya saya balik masuk ke rangkaian konverter. Kemudian saya cek juga frekuensi switching dari konverternya ini berapa hertz. Berikut arus yang masuk dari baterai ke rangkaian konverter. Itu terbaca sekitar 10-11 mA. Arusnya cukup kecil ya. Kemudian yang kuning channel 1 ini untuk frekuensi switchingnya yaitu 1,89 MHz. Coba kita lihat ripple atau noise di output konverternya, berapa volt peak to peak. Di frekuensi 1,89 MHz, itu ripple-nya 500 mV peak to peak. Sayangnya ini tidak ada informasi yang akurat ya untuk ripple outputnya ini berapa volt peak to peak. Kalau ini kok 500 mV peak to peak, tinggi ya. Kalau dari datasheet itu IC TPS65133 tidak tertera ripple outputnya, karena semua komponen juga mempengaruhi serta layoutnya juga berpengaruh. Jadi kita anggap sudah oke saja untuk rangkaian charger dan konverternya. Next kita rakit bagian differential probe-nya. Sebenarnya untuk memberi timah cair ini lebih mudah apabila menggunakan stensil ya, SMT stensil. Untuk cara order SMT stensil di JLC PCB itu juga cukup mudah. Seperti biasa, kita kunjungi situs jlcpcb.com. Kemudian login atau register akun jika belum punya. Lalu klik order now. Kemudian klik add Gerber file. Pilih dan upload file PCB yang akan dicetak beserta stensilnya. Tunggu proses upload selesai. Kalau sudah, maka akan tampil gambar PCB yang akan dicetak. Kemudian pilih opsi PCB-nya dahulu, seperti jumlah, warna, ketebalan PCB, dan lain-lain. Ini tidak akan mempengaruhi stensilnya nanti ya untuk opsi PCB-nya ini. Jika ingin cetak stensilnya, klik order together with PCB ya. Maka akan muncul dialog seperti ini. Untuk yang sering saya order, saya pakai customized size ya. Supaya dimensinya tidak terlalu besar. Kemudian isikan X, Y lebih besar dari ukuran PCB. Misal ukuran PCB-nya itu 100 × 100 mm. Ini diisi 110 × 110 mm. Lalu jumlah atau kuantitinya minimal 1 ya. Kalau opsi lainnya ini bisa di set default. Kemudian klik save to card. Setelah itu klik keranjang. Kemudian lakukan pembayaran seperti membayar PCB biasanya. Kalau sudah, tinggal tunggu PCB beserta SMT stensil datang sampai rumah. Kalau menggunakan SMT stensil, itu lebih mudah ya. Tidak satu persatu seperti ini untuk menempelkan timah cairnya. Dan timah akan lebih merata jika menggunakan SMT stensil. Untuk komponen bagian differential probe, ini saya menggunakan resistor 1% dan kapasitornya 1-5% supaya hasilnya lebih bagus ya. Untuk IC op-amp-nya, ini saya pakai per biji, harganya kisaran $7 untuk AD4817 dan LM6611 harganya $6. Jadi total IC harganya kisaran 300 ribuan ya.
itu belum ongkir dan pajak dari luar negeri. Untuk penyolderan, seperti tadi menggunakan setrika, settingannya paling panas, kemudian nyalakan setrika dan tunggu sampai panas hingga timah cairnya itu meleleh. Tinggal kita benahi saja komponen yang kurang pas ya, atau melenceng dari tempatnya. Karena ada timah yang terlalu banyak juga. Ini kalau menggunakan SMT stensil pasti tidak jelebret seperti ini. Sebenarnya kalau produksi menggunakan SMD ini lebih mudah ya. Kita sudah tidak perlu memotong kaki komponen dan pemasangan bisa langsung bareng ya. Antara resistor dan kapasitor itu bisa langsung bareng jadi satu. Oke, part SMD-nya sudah terpasang semua. Kemudian kita pasang part trogolnya, seperti trim pot, saklar, variabel kapasitor. Untuk ukuran kapasitornya ini 13-70 pf. Kemudian pasang konektor BNC yang ke oskiloskop. Ini nantinya akan saya buat solderan saja ya. Jadi nggak pakai terminal BNC female seperti ini. Untuk probe-nya saya menggunakan kabel dan test clip biasa. Oke, kita tes lagi pasang baterai. Ini baterainya sudah terpasang, terbaca 4 volt. Kemudian kita nyalakan. Dan LED di sini sudah menyala. Coba kita cek tegangan konverter. Plus ke ground 4,92 volt. Dan yang main ternyata tidak ada tegangannya di sini. Mungkin konverternya bermasalah atau IC-nya kurang berkualitas ya. Atau ini akan saya coba saja injek tegangan supply-nya dari tegangan eksternal. Baterai saya lepas dahulu, kemudian jalur plus min saya potong dan saya jumper kabel ke supply eksternal. Ini saya menggunakan power supply eksternal. Tegangannya saya set plus 5 volt dan min 5 volt. Arusnya ini terbaca 49 mA. Harusnya bak converter tadi masih cukup ya untuk menyuplai 50 mA. Karena TPS 65133 itu bisa sampai 250 mA ya. Mungkin kualitas IC-nya yang kurang bagus. Coba kita cek tegangannya. Ini tegangan plus minnya terbaca 9,98 volt dan plus ke groundnya 4,99 volt, min ke groundnya 4,98 volt. Selisih 0,01 volt masih oke lah. Lanjut outputnya, saya konekkan ke oskiloskop menggunakan kabel BNC. Differential probe-nya ini saya pasang di channel 1. Nanti akan saya bandingkan dengan probe Tektronik TPP0250. Tapi ini bukan differential probe ya. Jadi nanti kalau pengukurannya satu referensi, min yang probe differential itu masih nyambung ke ground ya. Nanti juga saya tes di oskiloskop yang full isolated. Ini saya coba dulu yang differential probe. Saya injek dari audio generator. Berikut ini untuk settingan atenuatornya, 10 kali dan 100 kali atau 20 dB dan 40 dB. Dan ini untuk settingan DC offset. Kemudian ini untuk settingan kompensasi dan ini untuk settingan CMRR-nya atau common mode rejection ratio ya. Dan ini sudah saya injek sinyal di 1 kHz. Amplitudonya saya set di 10 volt peak to peak terus ya. Nanti untuk membandingkan tegangan yang terbaca di oskiloskop ya. Harusnya
paling mendekati 10 volt peak to peak itu yang lebih baik. Nah, ini frekuensi di 1 kHz ya. Saya setting dahulu bandwidth-nya di 250 MHz. Kemudian atenuatornya di 10 kali atau 20 dB. Di 1 kHz, tegangan peak to peak-nya terbaca hanya 6 volt peak to peak ya. Kemudian ini saya coba di 100 kali atenuatornya, sinyalnya semakin kecil ya. Kita set atenuator oscilloscope di 100 kali juga. Nah, tegangan peak to peak-nya lebih mendekati 10 volt peak to peak daripada yang 10 kali tadi ya. Lanjut kita set kompensasinya. Putar kapasitor trimmer yang atas atau bawah ya. Ini seperti mengeset probe biasanya. Selanjutnya kita set CMRR supaya noise-nya lebih berkurang atau getar-getar sinyalnya ini lebih stabil ya. Noise-nya memang agak tinggi ya, karena menggunakan kabel dari probe diferensial ke oscilloscope itu terlalu panjang. Ini akan saya bandingkan dengan probe Tektronik TPP0250. Seperti yang saya bilang tadi, sayangnya probe main diferensial ini akan tersambung langsung dengan ground karena pengukurannya satu referensi. Tapi ini hanya sebatas untuk mengetes apakah sinyalnya masih kotak atau cacat dan juga mengecek amplitude, phase delay maupun phase shiftingnya. Yang probe Tektronik warna biru ini di frekuensi 100 kHz. Dan yang probe Tektronik malah terbaca 8,4 volt peak to peak. Probe diferensialnya terbaca 10,8 volt peak to peak. Ini saya pasang juga pengukuran phase delay dan juga phase shifting. Dan ini terbaca kisaran 5,4 nanosecond di frekuensi 100 kHz. Dan phase shiftingnya kisaran 178 mili-derajat, sangat tipis sekali ya. Sekarang kita coba di 1 kHz, bagaimana bentuknya? Di 1 kHz, probe diferensialnya terbaca 10,04 volt peak to peak dan probe Tektronik terbaca 9,89 volt peak to peak. Delay phase-nya masih di kisaran 4,1 nanosecond. Phase shifting-nya menurun drastis kisaran 1,5 mili derajat. Kemudian saya coba di 100 Hz. Untuk tegangan peak to peak-nya ini hampir sama ya, kisaran 9,9 dan 10 volt peak to peak. Delay phase-nya sekitar 3 nanosecond. Masih cukup stabil juga ya. Kemudian ini saya coba di 500 kHz. Yang Tektronik amplitudonya sudah kelihatan menurun. Malah lebih stabil yang differential probe. Cuman masih ada overshoot. Kemudian saya coba di 1 MHz. Amplitudo masih stabil, tapi sinyal overshootnya semakin jelas terlihat. Dan delaynya kisaran 5 nanosecond. Kemudian di 10 MHz, sinyalnya sudah cukup berantakan, tapi juga hampir mirip ya antara keduanya. Saya rasa sudah sangat cukup sekali, nanti jika digunakan untuk kelas D maupun SMPS yang frekuensinya di bawah 500 kHz. Karena masih sangat stabil amplitudo
phase delay maupun phase shiftingnya. Bisa untuk mengukur diode MOSFET, tapi minimal 2 probe diferensial ya. Kalau pembacaan frekuensi cukup akurat juga, tapi untuk noise dan akurasi di atenuator 10 kali masih kurang ya. Nanti saya coba modifikasi lagi. Tapi kalau untuk osiloskop lain mungkin lebih gak kerasa noise-nya ya, karena ini memang lebih detail. Nanti saya coba di osiloskop FNIRC ya, yang pernah saya review. Dan hasilnya dari differential probe keempat ini sudah lumayan bagus ya. Kalau trial-trial sebelumnya itu hasilnya seperti ini. Ini saya coba teskan yang trial PCB ketiga. Sinyal kuning untuk differential probe. Ini di frekuensi 1 kHz sudah terlihat delay-nya ya. Delay-nya sudah sekitar 4 mikrosecond. Perbandingan dari yang tadi sangat-sangat jauh ya. 4 mikrosecond dengan 4 nanosecond. Dan amplitudonya malah lebih tinggi ini. Ini di 19 volt peak to peak. Saya coba di 50 kHz. Delay-nya kisaran 175 nanosecond. Dan amplitudonya turun drastis di 10 volt peak to peak. Kemudian di 100 kHz, amplitudonya turun di 8,8 volt peak to peak. Malah turun ya. Dan delay-nya 182 nanosecond. Kemudian di 1 MHz, sinyal malah offset, sudah nggak bentuk kotak lagi ya. Sudah cacat ya ini. Saya turunkan di 500 kHz. Sinyal kotak sudah cacat seperti ini. PCB trial yang ini itu sudah nggak masuk lagi. Kita lanjut yang versi 4 ini. Intinya dari probe ini di kualitas komponen, karena rangkaian-rangkaian yang bertebaran di internet itu hampir mirip-mirip ya. Untuk IC dan partnya yang membuat mahal. Ngomong-ngomong part berkualitas, teman-teman juga bisa kunjungi situs utsource.net. Di utsource.net itu menjual komponen-komponen elektronik yang berkualitas, jaminan ori. Ada banyak sekali komponen di utsource.net ini. Mau cari IC op-amp yang jarang ditemukan di kelokalan pun ada di sini. Tentunya dengan harga yang bersaing dan dengan kualitas yang bagus. Untuk pengirimannya pun juga cepat, serta pembayaran yang mudah, bisa menggunakan kartu debit Visa atau kartu kredit, atau bisa juga menggunakan PayPal. Jangan ragu kalau ingin membeli komponen di utsource.net. Saya sudah sering membeli komponen di utsource.net. Teman-teman juga bisa kunjungi melalui link yang ada di deskripsi. Sekarang saya coba tes resistansi probe main ke ground probe osiloskop. Ini resistansinya 1,4 mega ohm. Dan akan saya coba tes differential probe ini untuk mengukur tegangan AC 220. Dan channel satunya untuk mengukur dari audio generator di osiloskop FNIRC. Dan seharusnya ini aman karena resistansinya tadi kisaran 1 mega ohm. Yang channel 2 warna biru ini menggunakan probe bawaan untuk mengukur sinyal kotak dari audio generator dengan frekuensi 100 Hz. Dan yang kuning menggunakan differential probe DIY. Ini langsung saya gunakan untuk mengukur tegangan PLN 220. Langsung dari kabel ini. Bisa kita ukur tegangannya dengan multimeter. Di sini tegangan terbaca 225 volt AC. Jadi aman ya ini, nggak konslet menggunakan differential probe.
kalau ini menggunakan probe bawaan, pasti ground probe-nya akan short. Atenuator probe dan oscilloscope saya set di 100 kali. Jadi volt per div-nya ini bisa naik hingga 500 volt per div. Kalau FNIRC ini, atenuator di 10 kali hanya mentok sampai 50 volt per div. Jadi kalau menggunakan probe bawaan yang 10 kali itu, untuk membaca tegangan 220 volt, pasti sinyalnya sudah mentok atas dan bawah. Jadi perlu probe dengan atenuator 100 kali untuk membaca tegangan 220 volt AC. Selanjutnya akan saya coba tes dengan menggunakan oscilloscope yang memang fully isolated antar channelnya. Saya akan bandingkan apakah memang amplitude, phase shifting, dan phase delay-nya serta bentuk sinyalnya memang nggak cacat ya. Oke, ini sudah saya pasangkan ke oscilloscope Tektronik THS3014 di channel 2 warna biru. Atenuator probe masih di 10 kali. Memang kurang ya amplitudenya kalau di 10 kali. Ini hanya terbaca kisaran 6 volt peak to peak. Sedangkan yang menggunakan probe bawaannya itu terbaca 9,7 volt peak to peak. Jadi ini masih perlu perubahan nilai resistor. Nantinya saya buat fix saja resistornya, nggak pakai trim pot, jadi lebih aman. Ini saya cek saja yang atenuatornya 100 kali atau 40 dB. Kita cek di frekuensi 1 kHz. Ini terbaca 10,3 volt peak to peak. Sekarang saya coba di 100 kHz. Ternyata amplitudenya ada selisih kisaran 0,8 volt ya di frekuensi 100 kHz. Phase delay-nya itu juga sama dengan sebelumnya, kisaran 5 nanosecond. Kemudian di 1 MHz langsung, delay-nya juga sama ya. Tapi untuk amplitudenya ini naik kisaran 11,7 volt peak to peak atau 1,17 kali. Untuk selanjutnya akan saya jadikan fix karena ini masih perlu trial lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.